Halo teman-teman. Halo teman semua. Oke teman-teman, jadi malam ini adalah salah satu malam yang gimana ya? Luar biasa. Iya, betul sekali. Dan ini perlu teman-teman ketahui, ini kita buat video itu setelah kita pulang dari tangkuban perahu kemarin. Iya. Jadi karena kita capek, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya malam ini kita kebetulan ada waktu, Kak, ya. Iya, ada waktu luang. Udah agak fit lah, udah agak fit. Makanya hari ini kita mau keluar. Karena kan kemarin Dimas ulang tahun. Ayah itu udah janjiin ke Dimas untuk ngasih kado seperti itu. Iya. Karena janji harus ditepati, makanya ini malam ini ayah mau ngambil kado yang untuk Dimas. Ini dan sama aku track, juga ya, mau beliin. Soalnya aku belum dapat teman-teman. Sedangkan Bunda dan lain-lain tuh udah pada ready semua. Loh, kamu belum toh, Kak? Belum, Kak, serius ya. Enggak bahaya ta? Enggak bahaya sih. Enggak bahaya. Enggak bahaya. Iya, kira-kira kado itu udah siap, ternyata ya ayah enggak sendirian. Walah. Lu malah aku bener-bener blank ya, kalau Dimas itu kan hampir semua suka lo ya. Lah ya, lah jadi ini ayah pribadi itu punya kejutan ke Dimas, intinya gitu. Kak Adi juga punya. Sama dong, pastinya sama. Harus ada. Ya udah teman-teman, karena kita punya waktunya malam ini, jadi malam ini kita gas gitu ya. Betul. Kak Adit ya. Dan perlu diketahui lagi teman-teman, ini konten ini tidak bermaksud untuk maksudnya menyombongkan diri atau pamer ataupun dan lain sebagainya, tidak. Nah, ini hanya sebagai bentuk kasih sayang seperti dan itu. Dan simbolisme. Ya enggak sih, Kak. Ayah tuh tahu gini, Kak. Kemarin pas kita di Karanganyar itu kan, itu tuh Dimas sampai nyewa yang sepeda itu toh. Oh, iya sepeda. Sampai itu jatuh juga, dan itu tak liatin tuh seneng banget. Ayah suka cukup diam sih, itu cukup diam karena apa? Kalau Dimas pakai motor, ya kan? Kalau pakai motor biasanya kan nanti takut bangunin Nenin, ya kan? Oh iya, kalau dia di bawah kan udah run gitu lah. Gitulah intinya seperti itulah, itu poin utamanya di situ. Dan makanya, nanti agenya seperti apa teman-teman? Pokoknya ikutin terus. Oke. Okay. Ayo. Dan tadi itu udah banyak juga yang nyiapin hadiah-hadiah dan kebanyakan tuh keren, dan ada juga dia yang unik teman-teman. Ya nggak tahu, ayah belum tahu juga ini. Omali juga itu nyiapin kado apa nggak tahu nih. Nanti surprise ya Omali. Soalnya gini, biasanya itu bukan apa maksudnya isi apa kado tersebut, tapi effortnya. Kalau orang dikasih kado itu biasanya ya itulah seneng gitulah. Pokoknya gitu seperti itu. Dan kalau dikasih kado itu harus menghargai deh ya. Iya, nggak harus isinya yang apa gitu, enggak. Iya, nggak harus yang mewah-mewah banget, yang penting dan ada satu lagi, Kak. Gimana? Kado itu mystery box. Wah, ya, betul ya. Mystery box. Kado itu adalah mystery box. Jadi kita bukanya tuh tahun sekali. Wah, gitu. Heran. Waduh, ternyata ini misalkan gitu kan. Oh, iya. Senang gitu pokoknya. Jadi ya teman-teman, udah Kak, kita nggak usah panjang lebar ngomongnya, biar kita langsung nyampe ke tempatnya gitu ya. Iya. Ini ayah mau ngambil kado ayah dulu. Oke, yuk. Sama nanti cari terus kadoku. Yuk, langsung. Oke. Ya, aman ya? Aman ya? Aman. Jadi ini kita di sini ya belinya. Oke teman-teman, ini ayah mau ke sini dulu. Nah oke teman-teman, kita bisa ke sini Omali. Ini kalau nggak percaya ini karena kita kan baru dari Bandung ya, kita belum ngapa-ngapain. Ini masih terpalnya ini loh, masih terpasang. Dan nggak tahu ini isinya tuh apa ini ya? Ya enggak ya kan dari kemarin itu, ini paling ya sampah-sampah gitulah Kak. Oh iya. Ya udah yuk langsung yuk nyariin. Ya, langsung mau kita nyariin untuk Dimas ya teman-teman. Oke siap. Iya, dan gak dimatiin. Nanti gak apa-apa, aman. Oke, siap. Yang mana halo, ya? Halo, Om. Permisi, Om. Malam, Om. Yang mana ya enaknya ya? Tokoknya sing di Dimas. Ini bagus nih ya. Sapi permen. Iki kekecilan. Hah? Ya udah enggak. Aduh ini ya. Udah. Oh, iki, Kak. Hah? Ini, Kak. Oh ini, iya, terakhir kali jatuh-jatuhan ini. Kan ini enggak ya? Yang lainnya. Eh, yang dulu masih cocok ini ya. Enggak, ini kan ini. Rodonya cocok ini. Iya. Buat anu nek ini wah kebesaran. Sik Mas, bentar. Ini terus terang teman-teman ya, ini ayah punya kejutannya untuk Dimas itu adalah sebuah sepeda listrik. Oh, pengen sepeda listrik? Iya, ayah mau beliin sepeda listrik. Itu ya. Enggak, ayah mau beliin sepeda listrik, Kak. Ya. Emang Dimas bisa? Ya kan sama kayak motor biasa, kan Dimas sudah bisa. Oh iya ding ya. Nah ini sekarang bantuin pilihin Kak, kira-kira yang mana Kak? Yang mana ya? Mau yang ini? Ini kan modelnya baru. Model baru ini ya? Model baru.
Oh, malamnya ada dua tipe, yang satu belakang itu yang tipe lama. Oh, iya. Ini katanya ayah mau nyoba dulu teman-teman. Tubeless. Oh. Ini soalnya katanya ini bagus ini. Sama kayak motor ada di lampu depan. Maksimal berapa kilo mas? Ini 30 sampai 40. Oh 30-40. Oke gigi E ya? Berarti gigi paling rendah 1 ya? Ada kecepatan 1, 2 sampai 3. Kita nyoba dulu ya kak ya? Ya siap ya, hati-hati lo ya. Saya tau kak, ini gini tau kak, pantes saya tau kak. Oh pantes sih, siap. Nah gini. Kayaknya kelihatannya asik teman-teman, enak itu kayaknya. Wih. Yuk kak, nyesel kak. Ya. Awas, sana yuk, yuk. Naik loh. Masih aman ya? Aman, aman. Oke, yuk. Langsung ya. Wede. Ringan juga ya? Masih kak ya? Mantep ini. Kita ya, gantian ya. Aku pengen nyetel. Nanti aja kak, naik West Deal. Oh, iya, iya, bisa, bisa. Mantap ini ya. Asik. Jeglen. Wede. Mantap ini teman-teman. Asik banget. Wih. Jangan lumayan cepet ya. Iya. Wes ini aja. Wah langsung confirm. Oke teman-teman. Jadi ayah udah membulatkan tekad ya. Ayah udah apa itu clear mau yang itu. Buat kado Dimas. Ini gini aja kak, kamu dari sana kak? Oh ya ini kita tap dulu juga teman-teman. Naikin sana pol. Boleh. Muat lagi Omali. Segini tok ya? Segini aja di belakang nggak apa-apa kak. Oh ya bisa-bisa, yaudah ini buka dulu ya. Jadi langsung kita naikin, langsung bungkus. Kertasnya kak? Iya ya, kita bungkus pakai ini. Bantuannya ya mas. Oke siap. Ya sini mas. Ayah dalemin aja deh bapak. Loh keliru, keliru. Gak apa-apa ya, ikut nyelepresin. Sini oh kak, turunin kak. Oh kurang sini. Oke, ini betul ya. Jadinya gini ya. Dia mali gini ya. Ini lah. Oke ya. Oke, bisa, bisa. Masuk. Ya. Oke. Udah selesai, teman-teman. Jadi ini bakal surprise buat Dimas ya. Jangan merry loh, Kak. Oh, enggak lah. Kan ada waktunya sendiri ya. Oh, ngono. Ya kan, ya kan. Kode, kode. Enggak. Ya, enggak apa-apa. Gak suka main kode-kode, langsung aja ke intinya. Ya. Oke teman-teman, langsung aja kita cus UTW. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai rumah. Nah, itu kan Dimas kan ngomong lagi di atas ya. Ada di sana, nanti aja om. Itu Dimas tak panggilnya ke bawah dulu, bentar. Jadi aku mengucapkan selamat bentar, wih, anteng sih toh. Selamat ulang tahun ya Dim ya buat kamu. Udah, ayo langsung. Jadi ini hadiah dari aku sama ayah. Moga bisa kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, karena ini ulang tahunmu, semoga kamu diberikan panjang umur dan ya yang baik-baik lah. Hah? Ini. Yang satunya. Hah? Yang satu. Kan di dalam tadi. Oh, alah ayah yang bawa gitu. Ya nanti. Emang tujuannya begitu. Mikku belum nyala. Ntar teman-teman, problem. Nah oke, udah aman. Cek, aman ya. Aman. Udah Dim, ya sekarang buka Dim. Bentar. Bentar. Udah mesam-mesam aja ini ya. Satu, yuk itu lihat di sini. Sini, lihat di sini. Satu, udah, tuh, dua, tiga. Ya, selamat ya Dimnya, ini hadiah buat kamu. Ini tuh berguna banget, contohnya ini. Ini sulap, Dim.
Nah ini bisa buat gitu, coba kamu. Nah latihan kekuatan juga ini bisa buat tapak makanan. Loh penting, yang jangan dilihat dari barangnya tapi dari fungsi atau manfaatnya. Fungsi. Gitu. Jangan tuh, malah juga. Bentar, enggak, makasih ayah. Lagi apa? Gak tau. Sebentar. Udah siap belum? Ya kamu sini. Adit, kamu katanya masih di mes. Oh aku juga ada di mes ini. Kado banget. Iya enggak, bob situ enggak boleh. Suruh neng kene lah. Tutup mata, tutup telinga. Parkir dulu. Nih Jim, happy ya. Happy. Ah, ini apa kak? Tebak coba. Happy. Ini dari siapa dulu ya yang dikasih? Dari Kak Adit dulu aja. Aku cuma demi L. Udah nih, langsung aja diterima Dim. Makasih. Ini seperangkat alat lukis ya kak. Soalnya Dimas katanya suka gambar teman-teman. Coba sini di sini dibongkar di telaga. Wow. Ini cat air. Makasih ya. Ya dilihatin ke teman-teman dong. Makasih ya kak. Iya. Bilang terima kasih sama kakak. Makasih ya kak. Oke siap. Yang penting kamu mulai sekarang jangan suka jahil. Oh iya. Yaudah ya ini taruh sini dulu aja. Oke. Sekarang tak buka punya ayah ya. Oke. Ini aku paling penasaran punya ayah ini. Belum spill. Gak tahu. Katanya aku sembunyiin gitu. Oke. Lah katanya nanti ya. Bareng-bareng lah ya. Yuk. Oke, udah siap Dim? Bentar ya. Bentar. Ayo. Kasih persiapan dulu. Udah siap? Ya. 1, 2, 3. Ih, sepeda listrik. Wow. Sepeda listrik. Gimana? Sepeda listrik lo. Dim. Lampunya bilet ya? Ini Dim, wow. Bilet kan? Wih! Ini bisa piu-piu Dim sama ayah Dim. Oke. Kamu ini excited banget. Wow. Hah? Ini bentar. Aduh malah bundanya tidur lagi. Itu anu Hani rewel. Tapi dan ini katanya kadonya bunda, tapi maksudnya tuh kado dari bunda untuk aku. Nah ini Mbak Bila juga. Oke, yuk langsung aja kita unboxing di sana biar katanya bunda sekalian gitu. Tadi aku nggak pakai sendal, nggak kelihatan soalnya. Ya Mbak Bila. Oke, kita akan unboxing isinya apa. Yuk. Sini. Oke. Makasih ayah. Wah, itu di belakang itu Henin, aku di depan. Coba. Bila kita okay. Sim, nyalain dulu. Wow. Piu. Wih, ini bisa dibilat ini. Piu. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih ya. Iya, ya, sama-sama. Katanya tuh bunda tuh itu lagi ngurusin Henin rewel, tapi katanya tadi mau turun. Tuh? Loh. Oh iya, pun. Minta kadonya. Oh. Nah itu kadonya. Oh udah dikasih. Udah iya. Bun, nggak apa-apa lah. Aku juga cuman kayak gini kok. Malah. Kamu inget gak pas jatuh naik kayak gini di Karanganyar? Oh iya itu. Hati-hati. Oke ya. Ini tuh posisi nggak ada suaranya, karena nggak ada suaranya, jadi kalau. Jadi ini kalau ininya dilepas nanti ini bisa digas. Oke. Dimatiin kalau mati. Hati-hati aja. Oke. Nah, itu di,
Oke. Ini punya kak Adik, ini punya aku. Iya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya bunda. Ini karena kemarin sebenarnya mau apa? Acara ulang tahunnya Dimas, karena kita tinggal kemana bun? Tinggal trip. Jadinya ya udah nih seperti ini. Wih, Lego. Wow. Wih, wow, ada bule juga. Wih, bisa keluar. Gimana nih Henny? Wow. Ih. Wow, Hot Wheels. Iya, iya, apa? Oke. Oh iya, Bunda. Makasih ya, Bun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya, Bun. Makasih. Oke. Dan semuanya. Ada Hot Wheels. Ih, ini mau robot itu yang 8. Ada 8, 1 yang itu. Wow, Hot Wheels lagi. Ya, Kak. Temenin, Kak. Ya udah, sini ya. Oke, siap. Oke. Ini tak temenin Dimas. Well. Nanti kalau mau di-unboxing, kamu wah aduh kalau dapat banyak akhirnya ini kenapa? Oh iya iya enggak toh ya. Terus Dim, yang kedua ini punya siapa ini? Mbak Bill ya. Oh iya Mbak Bill. Kamu tadi katanya dapat kado. Iya kado spesial tadi. Durian tadi. Oh coba diambil. Iya dari Mbak Ju. Oh coba diambil nah. Diambil. Sampai lupa. Iya wah ini sebanyak ini teman-teman. Oke oke kayak ini ya. Jadi ini kaki dari Mbak Ju ya teman-teman. Jadi tuh sebesar ini buka kapan ini? Buka langsung deh. Ya nanti aja ya ini aku mau nyobain sepeda dulu. Enggak sabar ini. Nah ini pelan tapi ya. Ini belum dibuka. Bentar. Buka sebentar. Oke ya. Ini dari siapa? Mbak Bile. Mbak Nabile, teman-teman. Terima kasih Mbak Nabile. Iya, makasih dulu. Makasih ya Mbak Nabile. Oh ini yang pertama. Oh enggak usah biar. Oh ya Adi ya, biar cuma sendiri ya. Yang pertama yaitu tahu. Iya cepet. Ya cepet dikit. Oke. 1, 2, 3. Wow. Oh, ini anu ya, Pak. Penggaris ajaib. Dapat peralatan nih buat gambar. Oke, sekarang 1, 2, 3. Tek. Apa ini? Oh, sketbook. Happy birthday to you. Wes. Mantap, teman-teman. Makasih, Mbak Bill. Coba kalau yang ini. Oh, ini enggak ada apa-apanya. Wah. Wah, bagus ya kalau yang ini. Mantap ya. Oh, ya udah nih. Oke, ini buat kamarku ah. Ya, itu yang satunya. Apa? Yang satu enggak ada. Oh, ada. Wah, Dimas dia fokus, teman-teman. Oh iya ya. Coba Bapak buka. Nah, itu. 1, 2, 3. Apa ini ya? Itu puzzle juga. Apa ini? Ih, coba dibalik lagi. Oh, ini ya, ada ini ya. Musik coba. Wah, aku jadi kepengen Dim. Coba. Coba Dim. Kamu langsung dulu. Oh, bentar aku mau nyoba Dim. Bentar. Ding. Enggak apa ya? Ah, error. Oh no. Makasih ya, Mbak Bill. Bentar. Gimana? Nanti tak buatin. Makanya apa? Kalau cepetan. Besok aku mau beli yang versi besok ya. Iya, kamu punya Mbak Bila tuh unik-unik gitu ya. Jen bagus ya, unik-unik. Yang tadi dari Kak Adit ini disimpan baik-baik. Wah, kalau ini baik bener ya. Nah, apalagi kita itu. Ini dulu yuk. Katanya ini mau nyobain itu. Iya, aku nyobain dulu. Oh, yaudah aja langsung cobain. Oke. Sana. Ini biar di sini dulu nanti biar udah. Tak bantu beresin ya. Ini anggap aja hadiah kita ya. Ini makan nanti aja bareng-bareng ya. Kalau ini nanti sama tim. Ya, kalau ini bukan cuma hadiah buat Dimas, teman-teman. Oh, iya, Ding ya. Ya coba sana. Kan kemarin udah bisa nyoba. Oke. Aku gini dulu. Oh, ini bisa di nanti tak settingin Dim ya kurang. Oke ya. Nanti settingin kok. Yuk. Lampunya. Lah. Langsung gas. Gas ya. Ya terus gas. Oh iya. Oke. Wow. Wah, enak banget. Oke ya. Wow, kita keliling. Kita putar di sana aja.
Ini sama latihan aku takutnya kalau jatuh kayak pas dulu itu. Yang enggak dulu sih kemarin. Oh, kalau mundur ya dulunya merah. Enggak deh. Rasanya enak sekali ya. Bisa menghirup udara segar. Pokoknya makasih banget lah buat ayah. Alhamdulillah, ya Allah, bisa mempunyai sepeda listrik. Lu kak, kamu yang main terus kak. Asiknya diem. Yaudah, gak apa-apa. Oh iya teman-teman, terima kasih yang udah support aku dan ya, kasih doa-doa aku ya. Pokoknya makasih yang udah dukung Didim, yang udah selalu setia iya, nemenin Didim. Pokoknya untuk Kak Adit, makasih ya Kak Adit ya. Iya, untuk ayah juga dan untuk teman-teman yang ada dimanapun seluruh dunia, pokoknya makasih. Yang ada dimanapun itu makasih ya teman-teman yang udah support Didim ya. Terima kasih ya teman-teman. Yaudah, jadi begitulah hadiah kecil-kecilan dari kita, aku, ayah, dan ya pokoknya yang ngasih hadiah Didim ya. Dimas kok. Alhamdulillah ya Allah. Dan terima kasih untuk Bunda dan Mbak Nabila ya yang udah mengasih kado ini semua. Oke, terima kasih ya teman-teman.